Biasanya lepas kita makan durian, biji dia ni kita akan buang lah. Tapi tahukah anda yang mana biji ni sebenarnya boleh dimakan? Kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, ADID channel. Untuk video kali ni, lagi tajuk sikit lah. Aku nak share dekat korang cara-cara untuk makan biji durian ni. Biasa kita makan isi je kan. Biji ni kita akan buang je lah. Ataupun kalau ada yang rajin tu, semai untuk jadikan anak pokok durian yang baru lah. First kali untuk makan biji durian ni, korang kena lah basuh dulu durian ni, bersih-bersih dulu dan pastikan biji durian ni biji durian yang korang makan lah. Dan jangan ambil biji durian yang orang lain makan, cukup lah, takut ada COVID ke apa ke. Korang basuh je lah, basuh bersih-bersih, buang dia punya bulu-bulu apa semua ni. Okay guys, biji durian kita dah bersih. Lebih kurang sini lah korang buang dia punya bulu-bulu yang melekat dekat biji dia ni. Lebih kurang sini, cuci bersih. Lepas tu kita rebus. Kita akan rebus biji durian kita. Buka api dan masukkan biji durian berserta dengan air. Jangan lupa untuk letak garam secukup rasa lah. Takkan korang makan tawar pula dengan biji durian tu. Masukkan secukup rasa. Dan jangan lupa untuk letak Ajinomoto. Yang tak suka letak tu, tak payah letak lah. Macam aku suka. Dan kita akan biarkan dia mendidih sampai masak. Nanti aku akan tunjukkan bentuk dia lah bila dia dah masak nanti. Bila kau boleh tutup air, tutup api, tutup air pula. Okey lah. 1 hour later. Okey, kita punya biji durian pun dah masak. Aku tengok kat sini. Boleh tutup api. So, macam mana korang nak tahu dia dah masak ke belum? Biasanya biji durian ni dia akan bentuk merekam-merekam macam ni lah. Tu tandanya dia dah masak lah. Lebih kurang sejam macam tu lah korang masak. So kita akan alihkan biji durian kita ke dalam mangkuk dan korang tunggu sampai dia sejuk sikit lah. Biji durian kita tunggu seketika sampai dia sejuk. Lebih kurang macam ni dia merekah. View lebih dekat sikit. Bila korang dah rebus durian ni, bila dia dah masak, dia akan merekah-rekah macam ni. Nah, tu tanda dia dah masak. Anggaran masa untuk masak biji durian, untuk rebus biji durian ni lebih kurang sejam macam tu lah, sampai dia jadi macam ni. Guys, agak-agak biji durian korang ni dah sejuk sikit, korang boleh lah kupas kulit luar dia.
tinggalkan yang dalam je. Macam ni. Yang mana yang tak boleh buka ni, korang kena guna pisau untuk kopek dia. Lepas korang dah kopek, dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Lepas tu korang basuh sikit. Fungsi basuh ni nak hilangkan lendir dia sikit, sebab biji durian ni memang berlendir. Satu lagi cara, ni yang mak aku ajar, dia bagi tahu kalau nak kurangkan sikit lendir kat biji durian ni, korang boleh jemur dulu. Lepas dah masak, dah kopek, korang jemur. Lepas dah jemur tu, baru korang makan. So guys, tadi adalah cara-cara masak biji durian ataupun merebus biji durian. So korang boleh tengok kat depan ni adalah berapa biji aku rebus. So aku akan makan, dan aku akan review lah macam mana rasa biji durian dekat korang. Bismillahirrahmanirrahim. Biji durian ni dia memang ada lendir sikit. Kalau korang makan memang akan ada lendir. Dia ibarat dia lendir dia macam kalau korang makan bendir, bendir rebus tu. Kan biasa kalau kita makan bendir rebus dia ada lendir sikit, lebih kurang macam tu lah lendir. Rasa dia pula lebih kurang macam biji nangka ataupun biji cempedak. Kalau yang biasa makan biji nangka ataupun biji cempedak tu mesti tahu lah rasa dia macam tu. Okay guys, sampai situ saja untuk video kali ni. Aku harap korang suka video ni. Dan lepas ni korang jangan lagi buang biji durian lah, sebab kita sebenarnya boleh manfaatkan biji durian ni untuk dijadikan sebagai bahan makanan lah. Sampai itu je untuk video kali ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.